Ya, penyakitnya penyakit panas dingin, Panas dingin, napas sesak, sesak, terus kepala pusing, pusing, terus kadang-kadang ini dada nih cekit-cekit, ada yang nusukin, ada kadang yang ada yang nusukin, nusuk, ya kadang-kadang. Itu udah dibawa kemana aja selama 15 tahun itu? Allah! Tarik nafas. Buang, relax, santai. Dari mana kamu? Bersian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahan rezeki barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya kedatangan sahabat subscriber kita, saudara kita yang dari Sidomukti, Panimbang, Pandeglang, Banten. Konon katanya beliau sudah sakit-sakitan selama kurang lebih hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun sahabat, kepremen wise. Hampir. Jadi biar lebih jelasnya, biar beliau sendiri, kalau nggak salah beliau namanya Bapak Rabudin. Dari Sidomukti, Panimbang, Pandeglang, Banten. Seperti apa beliau menceritakan kronologis yang dideritanya atau penyakit yang dialami, biar lebih jelasnya. Oke Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ceritain dulu Kang, seperti apa gitu ya, yang dialami selama 15 tahun. Ya, penyakitnya penyakit panas dingin. Panas dingin. Napas sesak. Sesak. Terus kepala pusing. Pusing. Terus kadang-kadang ini dada nih cekit-cekit, ada yang nusukin, ada kadang-kadang yang nusukin, nusuk, ya kadang-kadang. Itu udah dibawa kemana aja selama 15 tahun itu? Sudah, kalau dokter mah sudah ke Alinda. Jadi udah muter-muter lah? Udah muter-muter, tapi hasilnya nol terus. Nol terus, jadi ya. Kalau bab-bab seperti ininya? Apanya? Bab-bab batinnya kayak gini, udah banyak juga? Sudah sih sudah, memang sudah, tapi enggak kayak begini gitu. Gimana ini? Ya istilahnya cuma dijampe-jampe pakai air. Jampe-jampe. Memang sering. Sering. Oh, apa katanya konon beliau? Ya. Dia tidak menanyakan ininya, cuma jampe-jampe udah. Udah kasih air gitu, udah. Kasih air, sudah pulang. Diminum, pulang. Gitu aja. Jadi ininya enggak tahu gitu. Oh gitu. Istilah unsur ininya enggak tahu apa-apanya. Ya, kalau kalau dokter mah istilahnya lambung terus lambung sama apa namanya sesak napas itu paru-paru 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 itulah.
Iya udah ya, kalau gitu Kang ya. Mudah-mudahan si Akang sini dapat pitulung dari Allah, dikoknya dan tujuannya dikabul sama Allah. Amin. Emang semua juga kalau masalah syariat ya ininya perantaranya air. Amin. Ya. Dan juga sama tuh air ya. Insyaallah ya. Oke sahabat ya. Mohon doanya buat kesehatan beliau, mudah-mudahan perniat maksud dan tujuan beliau datang ke sini dikabul sama Allah. Apapun yang saya lakukan hanya sebatas syariat dan pemediasian saja. Masalah hakikat Allah, masalah benar Allah, dan yang menyembuhkan pun Allah. Kalau saya sama aja insan yang terberdaya dan upaya selain daya upaya yang Allah berikan. Seperti itu aja. Wis. Yuk, Mang Jarwo. Tumasan dikit. Stretching di gawang olahraga nih mah. Pemanasan. Kang Rabudin, relax, santai. Isi kolbu sholawat Nabi ya dalam hati. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mesti ngelir sahabat ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Tarik nafas, buang, relax, santai. Dari mana kamu? Ditita. Ditita? Apa medianya? Cai. Cai? Dapain cainya? Ditaburkan. Di mana? Di Arab Ima. Di Arab Ima? Jung boneka. Jung boneka, diapain bonekanya? Dikiakan. Apanya? Dia. Tiga. Terus apa lagi? Gus. Udah lama? Bismillah. Berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Terus? Dukunnya masih hidup? Paeh. Paeh. Yang nyurnya masih hidup? Ayah. Ada. Tujuannya siapa? Ke dia. Dia. Apa yang dirasakan sama beliau? Loba. Hah? Loba. Apa-apa? Nyeri ulu. Liur. Nah, nyeri. Terus? Jadi berat. Berat. Terus? Panas secangkeng. Terus? Nyeri. Sesek. Terus? Tetiap hari. Terus? Kadang-kadang. Terus? Apa lagi? Nges kumat. Sampai kaki. Terus apa lagi? Beteng. Pak, mules sakit. Mules. Mules. Jeng nyeri. Jeng nyeri. Pengen berak. Terus? Leles. Nino ini dengkul. Kamu sendiri apa? Bagaimana? Sorangan. Kenapa dukunnya udah mati gak pergi? Aing di talian. Talian? Tapi bisa kemana-mana. Yang nyuri masih hidup? Suruh ikut aja mendukunnya. Bisa. Harus sekali ya, daripada hidup ribet di dunia. Nih, kamu nyiksa orang aja. Sampai belasan tahun. Allah! Cabutin tuh. Udah lah, Kang. Eh,
nutup nah. Nengap. Kenapa ini? Lino. Lino. Oh.
Bapak ini, beliau ini sahabat pernah pergi ke Lampung juga sambil titirah ya, sambil titirah, hijrah. Kita nggak ngaruh sahabat. Mana? Mana? Napa? Lega, enteng ya namanya. Iya. Tuh di sini nyendol dong masinnya. Rasanya enteng, enteng nak. Semua cerita. Doa kat sini tak? Cici. Allah karabudengnya. Wow, perjuangan belasan tahun sahabat. Waduh. Oh. Oke, bentar ya, saya mau ngeberesin medianya dulu. Air, boneka. Terus kamu punya mustika. Betul. Ambil. Air dulu. Angkat airnya semua. Bang beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah. Coba Kang Rebudin ini dulu berdiri, coba dicobain dulu. Mana? Cuma ini masih agak sakit. Nah, itu kan. Tuh, itunya tuh. Tadi mau enak-enak sobat berkon ngadeg cuma sakit juga. Itulah. Sahabat Bu, belasan tahun masa hilang semenit. Amr ya, Allah sehat. Kamu kesini, ya, sana. Allah. Oke sahabat ya Bu, perjuangan beliau selama belasan tahun sampai hijrah ke Pulau Sumatera juga, ya. Maksud dan tujuannya sambil bersyariat ya, mudah-mudahan gitu kalau hijrah gitu dikasih ini ya ada perubahan, sembuh lah gitu ya Kang Rebudinnya. Ternyata masih begitu aja sehingga balik lagi, balik maning ning kampung asale ning Sidam Mukti Panimbang Ponegelang Banten sahabat ya. Mudah-mudahan maksud dan tujuan beliau datang kemari dikabul sama Allah. Amin. Apapun yang saya lakukan hanya sebatas pemediasian dan sebatas syariat, masalah hakikat dan kebenaran hanya Allah. Jaga terus lima waktu, perbanyak sholawat, insyaallah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Terus dan teruslah memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, jangan bosan-bosan. Karena memohon pertolongan dan perlindungan sebaik-baiknya hanya kepada Allah. Allah maha di atas segala maha. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, ngantuk.